Hai, Assalamualaikum. Hari ini cikgu nak tunjukkan cara membuat nasi goreng tuna menggunakan Tefal Rice Express. Okey, mula-mula kita tekan multi cook, clay pot dan kita tekan start. Lepas tu kita panaskan sedikit butter. Kita scramblekan 2 biji telur, kacau-kacau, kemudian kita ketepikan. Okey, lepas tu kita tambah sikit lagi butter dan kita tumiskan bawang besar, bawang putih dan cili padi. Okey, kita gorengkan bahan-bahan ni sehingga kekuningan. Okey, lepas tu kita masukkan tuna in water yang telah kita hancurkan. Tak mau ambil air dia ya. Okey, kacau-kacau lagi. Kemudian masukkan 1 pot beras. Kacau goreng. Kemudian kita masukkan air yang secukupnya. Okey, lepas tu kita kacau rata, masukkan sedikit garam dan juga seasoning. Okey, gaulkan dia, kacaukan dia. Okey, lepas tu kita boleh tutup. Tutup, kemudian kita tekan cancel. Kemudian kita tukar multi cook kepada 1 cup of rice. Okey, tekan start. Okey, sementara nasi goreng masak, kita tengok dulu buku resipi Cik Kia. Okey, dalam buku resipi ni ada juga nasi goreng sardin. Samalah tuna dengan tu sardin juga. Okey, ada macam-macam lagi resipi nasi goreng yang boleh ada yang ada dalam buku ni. Okey, WhatsApp sekarang. Okey, sekarang nasi goreng kita pun dah siap. Kita letakkan yang telur yang kita scramble tadi, kemudian kita taburkan dengan sayur kobis, kemudian kita gaul rata. Okey, bila dah rata, kita tutup semula periuk kita dan kemudian biarkan di dalam mod, keep warm selama lebih kurang 5 minit. Okey, done. Sekarang nasi goreng tuna kita pun dah siap. Mudah bukan? Selamat mencuba semua. Ikhlas dari Cik Kia Kitchen.